Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hisham daripada Tim Amal Kaduko dan juga Sidat APM mengucapkan selamat merdeka kepada semua anggota APM dan juga rakyat Malaysia. Kedatangan kami ke Pos Lenjang ini adalah misi jelajah merdeka, iaitu memberi bantuan dan makanan dan juga ziarah Surau Al-Hisham yang kita tinggalkan selama 2 tahun. Semoga kedatangan kami ke sana dirahmati Allah Ta'ala dan dipermudahkan urusan kita di sana. Merdeka! 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 Lagi berapa? Satu? Cari ubi kat mana? Ini ada penelitian kita yang pertama lah. Daripada luar, kita berhenti ziarah ke Surau Al-Hisham yang mana yang saya bina pada tahun 2020 sebelum COVID lah. So ini adalah kali pertama semenjak daripada PKP. Alhamdulillah masih lagi berpasi dan ramai dari kalangan orang asli sini yang masih selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita hendaklah datang surau belajar. Lepas tu kita kena solat, kita kena puasa. Puasa dia tu bukan lama tak puasa, tu tahu. Malah nak cakap lagi ya. Itu. Yang pentingnya, ada perkara penting ni yang menaruh harapan satu hari nanti menjadi ustaz. Itu yang penting. Kita salah seorang ataupun dua pada ahli keluarga dari sini yang ada bimbingan agama yang betul. Maksudnya dah proper dalam, maksudnya dah bagus dalam pengajian yang diajar oleh Ustaz Pacu ni, kita akan bawa pergi menunaikan ibadat umrah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
ayam 3 ke 4 bang? 125. Patut kau memang suka pesan. Sebuk kari, sebuk kunyit tak? Alhamdulillah program hari ini berjalan lancar seperti yang kami aturkan. Daripada pukul pagi kita memasang banner laluan masuk menunjukkan arah surau Asyam di sini, dan juga program tadi memberi sedikit takdirah dan juga derma kepada jemaah-jemaah yang baru memeluki Islam. Dan kita membuat makanan, kita beri makanan untuk ke semua penduduk di sini dan makan bersama di surau Al-Syam. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama Pak Cho, bersama dengan Ustaz Ben, orang kuat saya yang sentiasa bersama keluar masuk ke surau ini walaupun dalam masa PKP. Alhamdulillah.